Kabarnya luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai video pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Siapa yang sudah siap mengikuti video pembelajaran hari ini?
Semuanya sudah siap? Sudah duduk yang manis? Oke, sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, sebelum kita memulai video pembelajaran hari ini, Medo mau bertanya dulu, siapa yang tahu hari ini hari apa? Hari yang ke-6. Wow, pintar sekali anak jempol. Hari ini hari Sabtu, tanggal 3 Oktober tahun 2020. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema tanaman yang berisi tentang buah-buahan dan sayur-sayuran. Siapa yang sudah siap belajar? Semuanya sudah siap? Ayo duduk yang manis dulu ya. Duduk yang manis, manis. Anak-anak, kita akan memulai video pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang buah-buahan. Siapa yang tahu ini buah apa? Ada yang bisa jawab? Wah, ada yang bilang mangga. Kalau yang ini buah apa? Pisang, benar sekali. Kalau ini? Oh, ada yang bilang, Medom ini semangka. Siapa yang suka makan buah mangga? Semuanya suka? Kalau pisang? Wow, semuanya juga suka makan buah pisang. Kalau semangka? Pintar, Medom senang kalau anak-anak senang untuk makan buah-buahan. Nah, tadi jawaban dari anak-anak semua itu benar sekali. Ini adalah buah mangga. Ikutin Medom ya. Buah mangga. Buah mangga. Buah pisang. Buah pisang. Buah semangka. Buah semangka. Sekali lagi, ikutin Medom. Buah mangga, buah pisang, buah semangka. Oke anak-anak, coba kita lihat lagi gambar selanjutnya. Nah, Medom mau tanya lagi, ini buah apa ya? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab. Buah apel, Medom. Iya, benar sekali, ini adalah buah apel. Kalau ini buah? Buah anggur, pintar. Kalau ini siapa yang tahu ini buah apa? Buah jeruk, wow, anak TK Teramangsa, anak pintar, anak jempol. Siapa yang suka makan buah apel? Wow, semuanya suka? Kalau anggur siapa yang suka? Medom juga suka. Kalau buah jeruk? Wow, semuanya angkat tangan ya, suka makan buah jeruk? Medom juga suka makan buah jeruk. Coba kita lihat. Nah, tadi ada yang jawab Medom itu buah apel, buah anggur, buah jeruk. Semua jawaban anak-anak adalah benar sekali. Ini adalah buah apel. Buah apel. Buah anggur. Buah anggur. Buah jeruk. Buah jeruk. Sekali lagi ikutin Medom.
Buah apel. Buah apel. Buah anggur. Buah anggur. Buah jeruk. Buah jeruk. Anak-anak, coba kita lihat lagi gambar selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sayur-sayuran. Kita akan mengenal beberapa sayur-sayuran. Nah, tadi kan anak-anak sudah belajar mengenal beberapa buah-buahan. Sekarang Medium akan mengajari anak-anak untuk mengenal beberapa sayur-sayuran. Coba lihat gambar ini. Siapa yang tahu ini sayuran apa ya? Ada yang jawab, Medium, saya tidak tahu. Kalau ini apa? Tidak tahu juga. Kalau ini sebelahnya? Ada yang jawab wortel, Medium. Iya, pintar. Ini adalah wortel. Coba kita lihat ini sayuran apa ya. Nah, anak-anak, ini adalah sayuran kangkung. Kangkung. Jadi sebelahnya adalah sayur sawi. Sawi. Kalau ini anak-anak pasti udah mengenal ya, karena anak-anak suka makan wortel, bener kan? Harus suka makan wortel karena berfungsi untuk menjaga kesehatan mata. Nah, ini adalah wortel. Wortel. Sekali lagi ikutin Madam. Kangkung. Kangkung. Sawi. Sawi. Wortel. Wortel. Madam mau bertanya dulu, siapa yang suka makan sayur? Kok jarang yang angkat tangan? Meda mau tanya lagi, siapa yang suka makan sayur? Harus angkat tangannya, saya, Meda. Tidak boleh bilang, Meda, saya tidak suka makan sayur. Sayurnya pahit, tidak enak. Tidak boleh. Anak-anak harus makan sayur-sayuran. Biar nanti tubuh anak-anak jadi sehat dan kuat, tidak gampang sakit. Coba yuk kita lihat lagi gambar selanjutnya. Nah, coba lihat ini gambar sayur apa ya? Ini gambar apa sih anak-anak? Banyak yang jawab tidak tahu, Medel. Kalau ini apa? Ada yang bisa jawab? Iya, pintar, ini terong. Kalau ini tidak tahu juga. Oke, tidak apa-apa. Sekarang Medem akan memperkenalkan namanya. Ini adalah brokoli. Ikutin Medem sama-sama bilang brokoli. Kalau yang sampingnya terong. Terong. Nah, di sampingnya lagi adalah sayuran kol. Kol. Sekali lagi ikutin Madam. Brokoli. Brokoli. Terong. Terong. Kol. Kol. Oke, sekarang kita coba lihat lagi gambar selanjutnya. Wow, sudah selesai. Madam mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang sudah setia menemani anak-anak pada saat mereka mengikuti video pembelajaran hari ini. Siapa yang senang belajar hari ini? Wah, semuanya senang. Medium juga senang bisa mengajari anak-anak untuk mengenal beberapa buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, video pembelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.